warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Online. Kebetulan ini masih di Palembang, jadi kita mau mencoba salah satu alat transportasi yang ada di Palembang, yang saat ini baru ada di dua kota besar di Indonesia, yaitu Palembang dan Jakarta. Ini saat ini kami, Mimin, kebetulan berada di LRT, di stasiun LRT Asrama Haji Palembang. Ini kita persiapan, ini mau menuju ke Jakabaring, dan ini tugas dari stasiun, tugas serpam ini sedang mengatur agar bagaimana agar tidak tertib ya. Jadi ini situasi di atas ya, sudah arah ke kereta api. Tadi di bawah stasiun itu juga rame, di situ ada tempat berbelanja. Jadi tadi karena datangnya mepet, nggak sempat membuat video di bawah, karena tahu-tahu begitu nyampe langsung dipanggil ke arah kereta ya. Oke, ini tadi serpam memberitahu kita jangan keluar dari garis ini ya. Jadi masih banyak ini, karena ini ada anak-anak TK. Nah, ini jadi diinformasikan jangan keluar dulu. Oke. Dan ini, nah ini penumpang yang lain. Jadi ini suasananya di sini. Dan itu relnya ya, relnya yang nanti kita tunggu dulu keretanya. Ini kita menunggu kereta dari bandara. Kalau tadi diinformasikan tinggal waktu 5 menit lagi. Tadi waktu kami diinformasikan naik ke atas. Jadi kita menunggu keretanya datang. Ya, ini terima kasih ada yang komen Mimin jalan-jalan. Ya, ini bukan jalan-jalan, kebetulan Mimin lagi ada rapat di Palembang, jadi kesempatan juga untuk sekalian mengambil video ya. Jadi sekalian rapat, sekalian kerja. Jadi Mimin ini bukan jalan-jalan ya. Oke. Ini keretanya sudah datang, kita tunggu dulu. Kita lihat, nanti kita masuknya agak belakangan aja ya. Oke. Ini keretanya. Oke, ini keretanya. Jadi penumpangnya cukup ramai. Oke, nah ini pintu masuknya. Oke. Kita lihat. Oke, kita masuk ya. Kita cari tempat nanti yang oke nih, alami ibu. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah berjalan. Oke, ini tidak lama. Jadi, oke, kita sementara berdiri dulu. Ini suasananya. Oke, di sini ini ada pintu ya. Jadi kalau selama naik LRT ini dilarang merokok, makan minum, membawa benda terbakar, senjata tajam, hewan, duduk di lantai, buang sampah, berjualan, ngamen, juga tidak boleh membawa makanan berbau menyengat di durian. Oke, ini masih penuh, kita belum dapat tempat duduk sebenarnya. Mau nyari dulu. Oke, masih berdiri, dan ini masih padat ya. Ini ada yang bahwa naik LRT ini nggak perlu surat vaksin ya. Jadi tadi bayar 5.000 dari stasiun Asrama Haji ke Jakabaring ya. Jadi nggak perlu vaksin, bayar langsung masuk. Nah, ini itu suasananya.
menjadi alat transportasi favorit saya. LRT juga menjadi sahabat dalam melakukan aktivitas saya. Bersih, aman, dan nyaman, dan fasilitas yang memadai. Itulah yang membuat saya menjadi pengguna setia LRT. Payu naik LRT. Oke, mungkin itu dulu sementara, nanti kita siaran langsung lagi ya setelah mendekati jembatan Ampera yang ikonik ya. Oke, demikian dari kami Lingga Pos Online, nanti kita akan siaran langsung lagi dari LRT dari arah Asrama Haji ke Jakabaring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.